Bila kita melihat kepada rukun Islam kita yang kelima, Hajj, ia ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Apa kaitan Hajj dan juga Nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am apabila orang-orang yang berada di sekitar Nabi Ibrahim berhujah dengan Nabi yang menjadi contoh teladan bagi pendakwah? Kita ikuti diskusi dalam episod kali ini. Waj'alhu lana hujjatai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk mendalami kepada surah yang ke-6. Masih lagi dalam surah Al-An'am untuk sama-sama kita memaknai kepada surah yang ke-6 ini, di mana ia memberikan panduan untuk menguatkan iman, menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satunya dengan kisah Nabi Ibrahim pada ayat 77 hingga 79, dan kita akan membacanya bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Safas. Alhamdulillah. Baju ya. Ustaz tu nampak macam seperti ketua rombongan. Ketua rombongan. Yeah. Oh, subhanallah Safas. Dan menariknya Safas, rombongan pada yang bersama pada hari ini ada dua nama yang sama dengan saya. Oh, dengan Ustaz Tir. Insya-Allah. Ya, adakah kita akan mendengar suaranya hari ini? Ya, itu yang kita nak. Ya. Sama mestinya tidak serupa. Ya, subhanallah. Kita nak alu-alukan subhanallah tetamu-tamu kita dari Korea, Jemaah Surau di Palma, Presiden 11 Putrajaya. Juga geng Surau Putrajaya dan juga Korea, ahli Korea Masjid Al-Madaniyah USJ 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul semua saya sebut tadi ya? Alhamdulillah. Saya nak dengar yang daripada geng Surau tu tadi. Biasanya geng Surau. Geng ni dia bahagian suara dia memang mantap. Bagi mic dia. Dan kita mengalu-alukan kehadiran bagi kumpulan istiqamah yang berada di studio, yang berada di rumah. Terus kita doakan agar kita semua dapat istiqamah di atas jalan yang lurus bersama dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita mohon Allah bekalkan ilmu dalam perjalanan kita menuju Tuhan ini. Subhanakala, ilmalana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita memerhati kepada 3 ayat, apakah ringkasannya? Bermula pada ayat yang ke-77, kaedah dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, diikuti pada ayat 78 itu, dan seterusnya pada ayat yang ke-79, penyerahan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebebasannya Al-Bara' daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca ayat 77 hingga 79 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi buat ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang dikasih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar hari ini? Moga-moga terus sihat ceria bahagia bersama dengan Al-Quran.
Dan hari ini kita berada di bahagian kedua halaman yang ke-137. Tiga ayat yang ingin kita bacakan di awal ini iaitu 77, 78 dan juga 79. Ada ayat yang selalu kita baca dalam solat. Nanti kita akan baca sama-sama. Antaranya ayat 79. Jadi untuk permulaan ini kita nak baca taranum apa ni? Tuan-tuan dan puan-puan. Boleh sebut satu. Bayati ke, Sobah ke, Hijaz ke, Nahwan ke? Nahwan Bayati. Wah, banyak ah. Nahwan Bayati. Kita cuba Nahwan dulu insya-Allah. Tiga ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam begitulah bacaan ayat yang ke-77 hingga 79 menyambung kisah Nabi Ibrahim. Maksudnya bagaimana Nabi Ibrahim berhujah dengan kaumnya dan bukannya Nabi Ibrahim sendiri yang tercari-cari Tuhan. Ini yang perlu kita faham. Apabila kita melihat pada ayat yang ke-77, falamma ra'al qamar, apabila dia Nabi Ibrahim melihat kepada bulan, baziran, terbit, Nabi Ibrahim berkata hadza rabbi. Maksudnya Nabi Ibrahim kata, oh ini Tuhanku. Dan bila bercakap tentang ini Tuhanku ini, ini adalah kaedah apabila seseorang itu berhujah, dia ikut dahulu alur kepada cara berfikir orang yang beliau lawan, ya, ikut dahulu, kemudian di tengah itu barulah dibawakan kepada pembenaran ataupun pembuktian kepada apa yang betul, apa yang salah. Maka Nabi Ibrahim bila menyatakan bahawa, okey, kamu kata ini Tuhan, okey, ini Tuhan, falamma, apabila yang bulan ini afala, iaitu terbenam, maksudnya sudah habis bulan tersebut, terbenam, qala la illam yahdini, berkatalah Nabi Ibrahim, jikalah Allah tidak memberi hidayah kepadaku, aku menjadi daripada kaum yang disesatkan ataupun yang tersesat daripada jalan kebenaran. Kalau kita perasan perkataan selepas afala itu, selepas terbenam itu, ada perkataan qala. Maksudnya sebenarnya kalau kita tanya kepada anak kecil, kan, bila kita tanya kepada anak kecil bahawa selepas bulan dah terbit, ya, adakah bulan akan terus terbit, kan, ataupun terus benderang, terang benderang, mestilah dia cakap, oh nanti bila dah nak siang bulan akan terbenam, ya.
Jadi apabila dah tahu dah bulan akan habis ataupun terbenam, tak perlulah nak tunggu sampai terbenam baru cakap, oh dah terbenam. Ha, kan? Kalau Tuhan tak, dia tak perlu apa tunggu. Kan? Jadi apa yang sedang didemonstrasikan oleh Nabi Ibrahim ialah, nak cakap dengan budak kan, ataupun orang yang tak berapa bijak kata bahawa bulan ini adalah Tuhan, dia kata, okey tak apa, saya follow kamu, okey ini Tuhan, okey. Oh, ini ya, Tuhan boleh terbenam. Kalau Tuhan yang tak stabil ini sebagai Tuhan, kalau bulan ini yang tak stabil, kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak ini menjadi Tuhan, maksudnya macam mana dia boleh memberi hidayah, padahal hidayah itu terang pada setiap masa. Waktu dia gelap, waktu tak ada bulan, nak bertuhankan apa? Itu hujah yang sedang dibawakan oleh Nabi Ibrahim kepada orang-orang itu. Dan menariknya Nabi Ibrahim menggunakan perkataan la akunanna minal qaumid dalin, di hujung itu, kalaulah Tuhan tidak memberi hidayah padaku, dia tak cakap pada engkau kan. Betapa latif ataupun seninya Nabi Ibrahim, tidak mahu terus tembak Ustaz kan. Dia cakap, kalau Allah tak bagi hidayah pada aku, rugi aku ni jadi orang yang sesat ni. And untuk membuktikan bahawa engkau fikirlah sendiri, kalau aku cakap begitu, padahal sebenarnya Nabi Ibrahim sedang menyampaikan engkau sesat sebenarnya. Ha, tapi Nabi Ibrahim tak cakap sesat, neraka, dia tak cakap begitu. Dia cakap kepada dirinya sebagai satu lagi pendekatan komunikasi seorang pendakwah. Jangan menyesatkan orang walaupun dah tahu dah orang ni tengah sesat. Disebabkan biar mereka berfikir, biar mereka tak rasa diserang, agar dengan rasa selamat itu Ustaznya, dia rasa bahawa, oh Nabi Ibrahim tengah bercakap elok-elok ni, dia bukan emosi, bukannya terus menghukum. Akhirnya harapnya mereka dapat berfikir dengan tenang dan membuat keputusan untuk kembali bertuhankan kepada Allah yang Esa. Kita ikuti lagi, apalagi hujah Nabi Ibrahim. Kita berehat dahulu, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. Sertai kami dalam World Hashtag Quran Hour pada 4 April 2024 bersamaan dengan 24 Ramadan 1445 Hijrah. Kita akan menggali lebih mendalam makna surah Al-Jumu'ah dengan fokus kepada kesatuan dan transformasi sosial. Jom kita beramai-ramai berkumpul di Masjid Negara dari jam 12:30 hari sehingga 1 petang. Tak dapat hadir secara fizikal? Tiada masalah. Imbas kod QR atau layari laman sosial Quran Hour. Tak kisah anda dari mana sekalipun, semua dijemput hadir. Jumpa anda di sana, insyaAllah.
Falamma kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak, sama-sama kita melihat kepada ayat 77 hingga 79, bagaimana penghujahan dan cara disampaikannya oleh Nabi Ibrahim sebagai contoh teladan kepada kita, bagaimana untuk menyampaikan mesej Tauhid. Misalnya, betapa cara Nabi Ibrahim walaupun sedang menyampaikan kebenaran, tapi ada nilai, iaitu bila bercakap tentang sesat tadi itu, dikaitkan dengan dirinya. Padahal Nabi Ibrahim bukan sesat. Ya, tapi betapa latif, betapa seninya merendah diri dalam menyampaikan kebenaran agar orang yang mendengar tidak rasa diserang. Dan lebih daripada itu, kalau Nabi Ibrahim sudah berhujah dengan kaukaban, dengan bintang, dengan al-qamar, diteruskan lagi dengan ayat 78 berkaitan dengan matahari. Mengapa mula bintang, kemudian bulan dan matahari? Bukankah sekadar cakap je kan bahawa sebenarnya yang ada tu terbenam? Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang ada, tak stabil. Boleh je cakap begitu kan? Tetapi ini adalah penghujahan apabila kita bersama dengan orang yang mungkin sedang memproses, Ustaz, ya. Maksudnya mula dulu yang kecil, ya, dengan bintang. Ya, bintang nampak kecil kan? Lepas tu bulan nampak besar sikit. Kemudian matahari lagi besar. Kecil, besar sedikit, paling besar, masih lagi tidak lagi mempunyai sifat, iaitu tidak layak menjadi Tuhan kepada mereka yang menyembah bintang, yang menyembah matahari pada zaman Nabi Ibrahim. Kita baca ayat yang ke-78 kali ini, apabila Nabi Ibrahim membawa kaumnya memerhati kepada matahari yang mereka kagumi, yang mereka rasakan bahawa inilah Tuhan mereka. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-78 kita nak baca, antaranya pada kalimah akbar, bila kita waqaf, akbar, hati-hati huruf ra yang kita matikan dia, jadi dia bunyi tebal, akbar, yang tebalnya ra bukan ba tu, kalau tak jadi akbar, bukan akbar, akbar, akbar. Baik, kita cuba ayat 78 dengan bacaan murattal bayyati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ayat yang ke-78, Nabi Ibrahim melihat kepada, apabila melihat kepada asyams, misalnya, iaitu matahari. Apabila kita melihat kepada bahasa Arab, matahari ini dikaitkan dengan feminin ataupun muannath, maksudnya. Itu sebabnya bila kita melihat di dalam ayat ini, bazilghatan, ada ta marbutah itu, itu melambangkan untuk matahari perlu digunakan istilah feminin, ya, iaitu muannath bazirah. Tetapi cuba perhatikan kepada qala, apabila Nabi Ibrahim bertanya ataupun bercakap kepada kaumnya, hadza rabbi. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kalau katakan feminin, muannas, dia mesti
Hadzihi. Tapi di sini mengapa pula ada hadza lagi? Ha, di sinilah sebenarnya bila ianya diberi perhatian benar-benar, hadza rabbi, hadza akbar, ini lebih besar tu betul. Tetapi hadza itu mungkin mengelirukan, ini merujuk pada apa sebenarnya? Sebenarnya bagi Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim menyatakan bahawa matahari itu, ya, bila cakap hadza rabbi itu, bukan Nabi Ibrahim merujuk kepada objek itu sebagai Tuhan sebenarnya. Masih lagi Nabi Ibrahim tahu bahawa Tuhan sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggakan dalam ayat ini digunakan masih lagi hadza rabbi, bukannya hadhihi rabbi. Lantaran apa? Kerana nak mengikut alur, jalur berfikir orang-orang musyrik pada waktu itu yang kata bahawa matahari itu sebagai sebagai Tuhan. Jadi dia ikut saja. Yeah. Tetapi dia tak ikut sebiji. Kalau sebiji itu maksudnya kalau bazirah itu perlu diikuti dengan hadihi. Yang penting dia kata, okey, ini Tuhanku. Ya, jadi dalam bahasa Melayu ni tak ada ini untuk lelaki, ini untuk perempuan saatnya. Tetapi dalam bahasa Arab dia amat spesifik. Tapi masih lagi digunakan hadha nak menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim tak setuju bahawa ini adalah matahari ini sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim sedang merujuk pada ini yang merujuk kepada Tuhan yang sebenarnya. Lebih kurang macam ni lah Ustaz Nen. Kalau ada satu kisah tu kan, polis sedang cari seorang katakan ustaz lah, katakan kan. Jadi ustaz itu bila polis cari-cari kejar, yang ustaz ni berdiri kat sini. Kan? Polis ni tak kenal ustaz ni macam mana. Jadi dia jumpa dengan seorang ni, mungkin dia cuba selubung dia punya kepala dia ke. Dia, dia bertanya, yang polis ni jumpa dia, kata, awak kenal tak? Ada seorang ustaz ni, dia begini, dia lagi, ada lalu sini tak? Jadi ustaz ni cakap, saya ada nampak dia sebelum ni ada kat sini. Sebelum ni ada kat sini. Sebenarnya sekarang ni dia ada dekat sini. Jadi nak ceritanya ialah apa? Dia membawa dua tujuan berbeza. Yang polis tanya, dia nak cari ustaz tadi tu. Tetapi ustaz dia kata, saya nampak dia di sini. Sebenarnya dia tak tipu pun. Dia merujuk kepada orang yang sama yang sedang bercakap dengan polis tersebut. Jadi penggunaan perkataan adalah satu perkara yang amat-amat bijak sebenarnya bagi Nabi Ibrahim. Dan apakah lagi sambungannya di sini? Iaitu, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Masih lagi menggunakan kaedah, apabila matahari itu terbenam, tak payah tengok matahari terbenam pun dah tahu dah bahawa sebenarnya memang matahari terbenam. Budak kecil pun tahu. Tetapi disebabkan ini untuk memimpin cara berfikir orang-orang musyrik itu, okey, cuba kita perhatikan dulu. Okey, tengok matahari terbenam kan. Kalau terbenam ni, ya kaum, wahai kaumku, aku berlepas diri. Aku dah tak ada kaitan dengan kau. Pasal apa kau cakap ini Tuhan? Tuhan mana ada terbenam, muncul apa istilahnya tu? Kejap-kejap tak ada. Ini dah. Kan? Jadi ini adalah cara berhujah yang perlu bagi ayah, bagi ibu pemimpin. Kadang-kadang orang kalau kita kata salah, dia kata, mana salah kan? Tapi sebenarnya awak ni betul kan? Awak betul, tapi akhirnya kita membawa poin yang sebenarnya agar mereka sedar bahawa kita bukannya tidak memahami logik yang mereka ada, tetapi logik itu tidaklah konsisten sepanjang mereka berfikir dalam memproses sesuatu kebenaran. Dan ini membawa pada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan perkataannya ialah falamma afala. Afala itu maksudnya terbenam ataupun hilang. 4 kali saja disebut dalam Al-Quran dan semuanya muncul di dalam apa? Dalam surah Al-An'am. Lantaran ini adalah satu peristiwa penting, maksudnya penghujahan Nabi Ibrahim untuk menyatakan bahawa semua yang terbenam ini sebenarnya tak valid, ya, tidak layak pun untuk menjadi Tuhan. Dan apabila kita memerhati kepada penghujahan ini memberi kesan kepada kita bahawa kita mungkin up and down sebenarnya, tetapi Allah tidak pernah up and down. Kalau kita bercakap tentang Allah ini penuh rahmah. Rahmah Allah ni konsisten. Yang tak konsisten siapa Ustaz? Kita lah. Kan? Jadi jangan negatif pada Tuhan. Kalau ada perkara negatif, ianya kerana kita terus kita mengangkat tangan ataupun kita terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah hilang kasih sayang kepada kita. Yang penting kita terus mencari kasih sayang Tuhan untuk kita sentiasa selamat di dunia sampai ke akhirat. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Solat Infaq.
Celebrate World Hashtag Quran Hour. Quran de Gude, Uru Manikur, Celewaikuga. Am Dienstag, dem 4. April 2024, dem 24. Ramadan, um 14:45 Uhr. في موقعنا المميز, المسجد الوطني, أو غيره من الأماكن. Juma Surasining berilgan amrlari. Unity and social transformation, word of compassion. Berinteraksi dengan Al-Quran, baca, pahami, terapkan. 환영합니다. 이곳에서 뵐게요. Jaina warzuqna tilawatahu. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya-Allah, macam tu Ustaz Usaini. Ya. Seakan-akan Ustaz Usaini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya-Allah. Ya, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini-segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambillah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan. Hidayah kelipan cipta cintaku, harum rembulan mawar, dingin dihakis keserangan, aku masih menghitung diri. Kesiangan yang panjang ingin mengisi hati, padamu kasih satukan aku dengan rahmatmu, dengan kalimah malam siangku berliku-liku. Siratan cinta biar di jemala mentari dan di bahu gunung berapi, pasrahku abadi untuk.
hidayah perkara yang paling mustahak dan paling mahal dalam kehidupan kita, Safas. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Kalau tak, ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Ibrahim alaihissalam. Ayat yang kita akan baca nanti ini adalah sesuatu yang kita ulang setiap hari kan dalam doa iftitah kita. Kesan daripada selepas ayat-ayat hujah Nabi Ibrahim, maksudnya kerana keyakinan yang benar-benar Nabi Ibrahim itulah yang menyebabkan, ya Allah, aku memang hadapkan, memang fokus hanya untuk mencari redha Allah, kerana hidayah ni mahal, harganya Ustaz. Ya? Kalau Nabi Ibrahim tu sampai kena bakar, Allah. Ya, kalau Bilal tu sampai tengah padang pasir, kita kita terhutang budi kepada perjuangan orang-orang terdahulu untuk mendapat hidayah. Baik, subhanallah, masya-Allah, barakallah. Terima kasih kepada Ustaz Fas, tuan-tuan puan-puan, ayah bunda yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu kita kena senantiasa berusaha untuk memperelokkan bacaan Al-Quran kita, dan berusaha untuk apa, memperbaiki dan memahami isi kandung, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan untuk kita amalkan insya-Allah taala. Ayuh kita nak melihat pada hari ini apakah kalimah-kalimah yang ingin kita gemakan bersama, antaranya bersama dengan tetamu-tamu kita di studio. Tak lupa tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang berada di rumah atau di mana juga, mari kita sama-sama pakat baca insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Yang pertama, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا. Silakan. فَلَمَّا apa tu? Mim yang bersabdu. Wajibul gunnah. Berapa rakaat? Dua harakat. Jangan dua rakaat ya. Okey. Dua harakat. Jangan laju. Jangan cepat baca tu. Falamma ra'al. Falamma tak ada hilang. Ha, kan? Mim yang bersabdu, nun yang bersabdu. Antara yang perlu diberi perhatian ketika kita membaca. Kena beri dua harakat. Falamma. Silakan. Falamma. Baik. Seterusnya pada kalimah qamara. Dan ra'a al-qamara, cuba ra'a al-qamara, tebal kan, qaf mim tak tebal, ra tebal balik. Ra'a al-qamara, cuba ra'a al-qamara. Ha, jangan baca falamma ra'a al-qamara bazighan. Ada yang baca macam tu, ha, bukan Putrajaya. Cyberjaya pun bukan. Ah, bukan lah. Ah, jadi kena hati-hati. Jadi kena tebal. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ. Silakan. Okey. Baik. غَنْ قَالَ tanwin bertemu dengan قَاف. Tanwin fathatain bagi dua atas jumpa dengan qaf, ikh ifa hakiki, dengung dua harakat, jumpa pula dengan huruf isti'la tebal dia, bazighun qala. Baik, kemudian yang kedua, auzubillahi minasyaitanirrajim. Afala qala la illam, cuba afala qala la illam. Ha, tadi sekali lagi afala. Ni jawab tabakok suara tinggi ya. Tingkatan suara yang tinggi. Afala qala la illam. Cuba. Afala qala la illam. Ha, afala qala. Afala qala. Cuba. Afala qala la illam. Jadi hati-hati pada kalimah la illam, nun mati bertemu dengan lam. Idgham idgham bi ghairi, bi ghairi gunnah ke idgham bila gunnah? Bukan bi ghairi gunnah. Bi ghairi gunnah. Nak sebut membayar bila gunnah jelah ya. Nah, bila gunnah tanpa dengung, masukkan ke dalam lam nun tu. Fa la illam, cuba. La illam. Jangan pegang dia. Ha?
La ini. Tiga hari dua malam package. Tak boleh. Jelaskan. La ilam. Dan yang terakhir. Minal qawmi dhalin. Silakan. Jangan amin pula. Amin. Dia datang lambat sahabat. Datang lambat rakaat tu. Kedua. Lepas tu dah lah lambat. Badan letih barangkali kan. Allah. Imam baca ayat ni lah. Aminal qawmiddah. Dia agaknya terlendin. Amin. La ilaha illallah. Dia amin lah. Itu kena hati-hati bila salat. Jangan. Yelah. Kena fokus. Kena fokus. Terkejut tu imam. Okay. Jadi. Buat hati-hati tepi lidah. Sama ada tepi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan. Menyentuh gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan. Ikut keselesaan ataupun yang biasa. Bo. Kalau saya, saya terbiasa sebelah kiri. Bo. Bo. Ha, kan? Okey. Boleh kongsikan di ruangan komen. Kan? Di ruangan komen. Apakah nama hukum mat bagi ad-dhalin? Dah ada jawapan tu dengan sikit-sikit tu. Ada jawapan kita bagi. So boleh kongsikan jawapan dekat ruangan komen. Baik, kita nak menghafal ayat yang ke-77. Kita cuba. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Silakan. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Silakan. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا. Cuba. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا. Empat juga. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. قَالَ هَذَا رَبِّي. Sekali lagi. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Silakan. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jagi masa nak balik tu sampai Putrajaya, insya-Allah dapat ingat, boleh ingat kan. Sampai Bolin. Jangan amin je, insya-Allah. Okey, baik. Jadi itu ayat yang ke-77. Ada kalimah-kalimah yang boleh bantu kita untuk hafal, antaranya qamar, kan, falamara al-qamara, biasa kita sebut, biasa kita jumpa, dan juga ad-dhalin. Di sikit sebanyak dia dapat bantu dah kita untuk memudahkan hafalan, insya-Allah taala. Jadi boleh buat ulangan baca banyak kali. Moga-moga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ke mana-mana. Kita nak menyambung lagi ayat kita hari ini. Namun kita berehat seketika. Kembali selepas ini. My Quran Time. Quran Salat. Infaq. InsyaAllah. Ja'alhu lana hujjatai.
جئنا وارزقنا تلاوته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada semua untuk menyertai World Quran Hour pada 4 April 2024 ini di lokasi Perdana Masjid Negara Kuala Lumpur atau di lokasi masing-masing. Jom marilah sama-sama kita menghayati Surah Al-Jumu'ah pada hari Jumaat dengan tema kesatuan dan transformasi sosial bagi membina dunia berbudi dan penyayang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infak, sama-sama kita melihat kepada ayat 77, 78 dan 79 yang kita ingin baca. Ayat yang biasa kita ulang-ulang dalam kehidupan kita seharian di awal salat kita saatnya, iaitu doa iftitah. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW membaca apa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mari sama-sama kita teruskan dengan bacaan ayat 79 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ayah bonda, para penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Ayat yang ke-79, kita nak baca sama-sama ayat yang kita selalu baca juga dalam solat antaranya. Kita nak baca dengan menggunakan taranum sikah lah. Boleh? Taranum apa? Sikah. Sebut bunyi sikah dah. Sikah. Sikah jangan tikah, sikah. Takut tertukar nanti. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 79. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَدَقَ اللَّهُ. Selepas beberapa ayat sebelum ayat 79 saatnya, Nabi Ibrahim berhujah bahawa makhluk-makhluk yang ada ini dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada, maka tidak layak untuk menjadi Tuhan, untuk diletakkan sama tahap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesan daripada tidak mahu menjadi orang yang syirik itu, terus Nabi Ibrahim berikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, iaitu sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada
Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa maksud menghadapkan wajah? Wajah adalah tempat paling mulia saatnya. Kalau orang lempang kita, memang kita sanggup bergaduh. Ya. Malah kalau orang, bukan lempang kan, orang ludah pun. Yeah. Ya. Ataupun orang letakkan sesuatu yang hina ke muka kita, kita bersedia untuk mempertahankan perkara-perkara tersebut. Tetapi bagi orang yang tahu bahawa saya ini adalah makhluk Allah yang dicipta, maka kita sanggup untuk menghadapkan wajah, buat apa-apa sahaja menghadap Allah, satu. Yang keduanya adalah wajah kita sanggup untuk diletakkan pada tempat yang paling rendah, iaitu ketika kita bersujud. Ya. Iaitu sebabnya, bila kita bersujud, kita wajah tu wajihiyya lilladhi fataras sama wa diwal ard. Baik. Kemudian dinyatakan di sini, kepada siapa kita hadapkan itu? Kepada pencipta. Di sini diletakkan penggunaan perkataan fatara, iaitu pencipta yang langit dan bumi, bukan sekadar cipta, tetapi dicantikkan. Ya, segala detail butiran bagi langit dan bumi yang menyebabkan kita dapat tengok alam yang cantik, kan? Awan dengan langit, bintang sebagainya, bukan dicipta cumpang-camping begitu. Jadi bila bercakap tentang fatara ini, ada kaitan dengan fitrah. Fitrah dalam diri manusia, ada fitrah yang sebenarnya tahu bahawa Tuhan menciptakan dan Tuhan mencantikkan segala ciptaan yang ada. Fitrah ini ada pada orang Islam, bukan Islam, semua sudah ada. Maka apabila kita dah ada fitrah tersebut, tanya kepada diri kita bahawa layakkah saya menghargai kepada Tuhan selain daripada Allah yang mencipta alam ini. Ya, mak masak apa kuitiau goreng, kan? Yeah. Dah masak sedap-sedap, kemudian kita beritahu pada makcik dekat dekat ujung kampung tu, kata, makcik, terima kasih makcik, ya, kan? Makcik tu pun pelik, kan? Kata, apa pasal budak-budak ni, kan? Pasal apa? Pasal sebenarnya kalau orang musyrik ini dapat rezeki daripada Allah, beritahu pada batu, berhala tu. Berhala tu pun pening kepala, kan? Dia kata, apa sal dia bercakap, terima kasih, doa, letak apple dan sebagainya. Dia pun susah nak cakap, kan? Dan ini adalah ikrar Nabi, Nabi Ibrahim, dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita membacanya di dalam doa iftitah, di mana kita menyatakan hanifan. Saya mengikut jalan yang lurus, saya fokus hanya kepada Allah. Wama ini maksudnya tidak pernah. Nabi Ibrahim menyatakan, dan tidak pernah aku ini berada di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menidakkan bahawa yang cakap pasal bintang, pasal bulan, matahari, yang Nabi Ibrahim ni pernah jadi orang syirik, kan? Oh, ini Tuhan. Ini bukan. Itu adalah cara berhujah. Seorang cikgu yang cuba ikut alur anak muridnya, cara berfikir anak muridnya, kemudian dibawakan kepada cara berfikir yang betul, itu yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Dan nanti dalam peristiwa Nabi Ibrahim dengan berhala, kan? Dia akan cakap, kau tengok berhala tu, tengok kapak tu, kan? Rasa-rasanya siapa yang musnahkan berhala kecil? Sebenarnya dia nak cuba bawa, macam betul lah kapak tu ada dekat si berhala besar itu. Padahal sebenarnya budak kecil pun tahu, berhala mana boleh nak angkat pen pun tak boleh, nak ambil kapak nak pergi. Jadi itu cara Nabi Ibrahim berhujah, pasal orang, apa istilahnya Ustaz ni, orang yang tak berapa bijak ni, orang bodoh ni, dia kena bawa daripada peringkat bawah tu, bawa ke tempat yang tinggi, kerana tak layak sebenarnya meletakkan berhala, makhluk ini, sama tahap dengan kehebatan Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan lebih daripada itu, bila kita berikrar setiap hari, ayat 79 ini, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard, menekankan apa? Bahawa apa sahaja yang kita buat, Ustaz, kan? Yeah. Kita mengharap redha daripada siapa? Fatara as-samawati wal ard, pencipta alam langit bumi ini. Bukannya kalau kita contohnya bagi seorang isteri, dia pergi lipat baju, basuh kain apa sebagainya, kemudian dia kata, saya buat ni kerana abang tau. Ha, kan? Bila ada kerana abang, kan, ataupun kerana suami, dia bersalahan dengan ikrar dalam solat, lilladhi fatara as-samawati wal ard. Saya hadapkan apa sahaja amal perbuatan saya hanya kerana-Mu, ya Allah. Dia tak sama. Maksudnya dalam solat cakap lain, dekat luar cakap lain. Ataupun suami je cari nafkah pergi sana sini, kemudian dia cakap, saya cari nafkah ni pasal awak tau. Kalau saya tak cari pasal awak. Jadi bila kerana awak, ia akan jadi macam matahari, bulan dan bintang tadi. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Ha, mulalah nanti, kan. Awak tak cakap terima kasih pada saya, tak hargai saya. Memanglah saya tak cakap terima kasih setiap masa, pasal saya ni macam bulan dan bintang. Oh, contohnya, kan. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang bercahaya, kadang-kadang
gelap. Itu adalah sifat makhluk. Dan apabila seorang staff buat kerana bos berbanding dengan buat kerana Allah, dia memberi kesan yang berbeza kerana kecewa. Kalau dia buat kerana bos, bos tak tengok pun, tak ada bonus pun kan. Akhirnya dia akan mudah tension. Dan itu sebabnya syirik ini sebahagian daripada kegelapan dan kezaliman dalam surah Luqman misalnya. Ya. Kerana bila syirik dikaitkan dengan kezaliman, zoom itu maksudnya gelap. Orang yang selalu syirikkan Allah, dia akan berada dalam keadaan gelap. Stres, ya, dia dalam keadaan yang buntu dalam hidupnya lantaran dia mencari redha daripada makhluk yang perlu kita baiki dari masa ke semasa. Jadi ini pelajaran besar kepada kita, apa yang selalu kita ulang daripada surah Al-An'am yang masuk ke dalam doa iftitah kita dan membawa pada resolusi pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, sabar dalam sampaikan dakwah dan memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita menggunakan kaedah pendidikan dan pengajaran yang sesuai kepada pendengar, seperti mana Nabi Ibrahim bercakap menggunakan laras bahasa daripada bawah pergi ke tahap berfikir aras tinggi. Dan yang ketiga, kita menjaga kesucian agama Islam dan menjauhi perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik bukan sekadar pasal berhala, bukan kerana keluar Islam, tapi kita tidak mahu amal kita ini dibuat kerana manusia yang akhirnya akan mengecewakan kita. Sama-sama kita berdoa pada Allah SWT, kita membersihkan keimanan dalam amal kita seharian bersama Ustaz Tar. Terima kasih Al-Fatihah Safas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesilapan kami, ketelanjuran kami ya Allah, kedegilan kami ya Rahman Rahimin. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang senantiasa tunduk dan patuh kepada-Mu ya Allah. Kurniakan kesempatan kepada kami kembali ke jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Kurniakan petunjuk hidayah-Mu buat kami ya Allah, kerana ia amat berharga dalam kehidupan kami sebelum kami bertemu-Mu satu saat nanti ya Arhamar Rahimin. Ibu ayah kami ya Allah, ampunilah dosa mereka. Ibu ayah mertua kami, ampunilah dosa mereka ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan, dan jangan lupa untuk bersama dengan tabung gerakan Al-Quran untuk peluang tuan-tuan menyumbang dalam nombor yang tertera dan menghubungi nombor di talian. Harapnya ada ruang kita membawakan program-program berasaskan Al-Quran ini Ustaz, ya, ke lokasi masing-masing di Putrajaya ataupun di mana-mana, ya, di mana juga insya-Allah. Pergi Kelang menaiki kapal, singgah di Banting membeli durian. Uish, durian Banting, ya. Ikhlaskan diri dalam beramal, tanda bersyukur kepada Tuhan. Al-Quran Time, Quran Salam Infaq, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna منهما جاهينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين.